di komplek, kita balik daripada masjid. Subhanallah. Jadi kita sentiasa sebenarnya diuji. Orang yang kuat salat diuji dengan salatnya. Orang yang banyak baca Quran diuji dengan bacaan Al-Qurannya. Orang yang banyak sedekah diuji dengan sedekahnya. Orang yang malas diuji dengan kemalasannya. Semuanya ujian mengikut apa yang sedang kita buat. Subhanallah. Jadi yang kita banyak lupa adalah tentang dosa kita. Dosa yang kita lupa dan yang ingat. Kemudian yang keempat, dosa yang sengaja dan tak sengaja. Empat jenis dosa yang Nabi sebut. Banyak dosa sengaja ke tak sengaja? Tak sengaja, ibu-ibu. Kita bukan sengaja-ngaja nak buat dosa. Kita dah belajar, kita dah solat, kita dah baca Quran, kita dah cinta Allah, dah cinta Rasul. Kita dah tahu azab-azab, banyak dosa yang kita tak sengaja. Dan kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni akan dosa-dosa tak sengaja. Dan dosa tak sengaja ini banyak berlaku nanti bila satu Syawal. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdanillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliya'illah. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa la tu'assir alayna. Allahumma zidna ilman warzukna fahman. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ilhamal malaikatil muqarrabin wal 'afiyata lil muttaqin wal 'udwana 'alal zalimin. Allahumma barik lana fi ramadan wa ballighna lailatul qadr ya Allah. Allahumma barik lana fi ramadan wa ballighna lailatul qadr. وبلغنا ليلة القدر يا الله اللهم اجعلنا من أهل الجنة بغير حساب بغير عذاب يا الله ولا تجعلنا من أهل النار اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين أمين أمين رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين segala puji bagi Allah. Allah ya Khalik, Allah yang Maha menciptakan. Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik kejadian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka sesungguhnya kami menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Kita boleh saja Allah ciptakan kita selain daripada menjadi manusia. Allah Maha berkuasa. Tapi Allah pilih roh dan jasad kita untuk menjadi sebaik-baik ciptaannya iaitu manusia. Subhanallah. Kemudian Allah pula memilih roh dan jasad kita lahir sebagai sebaik-baik umat iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian pada saat ini Allah Ya Razzaq, Allah Ya Barik yang memberi rezeki kepada kita yang Maha mengaturkan. Allah Ya Hayyu Ya Qayyum, Allah yang Maha hidup dan Allah yang menegakkan diri kita sehingga saat ini kita masih lagi bernafas. Sehingga saat ini kita masih lagi boleh mendirikan diri sendiri, boleh menggerakkan diri kita. Semua itu kurnian daripada Allah. Allah kurniakan kita sebuah bulan yang paling mulia yang tidak ada di mana-mana umat, iaitu bulan Ramadan. Kemudian Allah tetap memilih kita walaupun kita hambanya yang pernah dosa dan salah silap. Kita sangat lemah dalam melakukan ketaatan dan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Namun sehingga saat ini Allah masih milik kita untuk berada pada 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Masya Allah. Dan kita masih lagi melewati malam-malam yang kita sedang memburu Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah melihat usaha kita. Allah memandang kita dengan pengampunan. Allah memandang kita dengan rahmat. Dan sekarang kita berada di fasa iaitu Idul Minannar. Ramadan awaluhu rahmah wa awsaduhu maghfirah wa akhiruhu Idul Minannar. Para jemaah sekalian, adakah kita telah dapat rahmat Allah pada 10 hari yang pertama? Kemudian adakah kita telah pun dapat pengampunan Allah pada pertengahan hari itu? Dan sekarang kita sedang memburu nama kita dibebaskan daripada api neraka Allah. Soalannya kita mengharapkan, bukan soalannya, memang kita mengharapkan Allah mencatatkan nama kita semuanya. Ahli keluarga kita, ibu bapa kita, sahabat-sahabat kita dicatat sebagai bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian nama kita diharamkan daripada neraka-Nya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terlebih dahulu saya ucap terima kasih kepada pihak Masjid Ridwan Ar-Ridwan. Masya Allah. Daripada pihak atasannya, daripada semualah pengerusi, nazir, imam, mungkin ada AJK Muslimin, AJK Muslimat semuanya. Tadi sempat juga bercakap dengan Tuan Haji, Masya Allah. Dengar sekejap daripada Tuan Haji tentang sejarah Masjid Ridwan ni, kan? Jadi saya kalau insya Allah saya sebutkanlah sedikit apa pengetahuan yang saya dapat tentang masjid ni. Rupanya masjid ini adalah hasil daripada sumbangan wakaf umat Islam. Mula masa saya datang tadi, saya tengok subhanallah masjidnya besar dan jemaahnya sangat ramai, Masya Allah. Kemudian pergi ke tandas, kan, perjalanan agak jauh tu, kan, besarlah maksudnya kemudahan. Sekarang dilengkapi dengan aircon, kemudian ada kipas gergasi ni. Kipas ni saya rasa RM10,000 juga, kan, ada kipas gergasi, subhanallah kemudahan. Kemudian Al-Fadhil Tuan Haji kata, Ustazah, masjid ini kategori di kalangan masjid miskin. Maksud masjid miskin ialah maksudnya setengah masjid pendapatannya tinggi, setengah masjid pendapatan tinggi, terutamanya bukan pendapatan, kita sebut sumbangan infak orang ramai itu tinggi, terutamanya pada waktu Jumaat. Namun hulu Kelang ni kali pertama saya rasa saya sampai Kelang tu biasa. Sebab kawasan penduduk setempat ni ramainya di kalangan, maksudnya bukanlah kawasan elit, minta maaf, bukan nak membezakan ya. Maksudnya subhanallah di kawasan penduduk yang sederhana. Jadi tetapi kos yang ditanggung oleh pihak masjid sangat tinggi. Namun kerana hasil infak orang ramai, subhanallah, boleh beroperasi dengan baik. Dia kata sejarahnya dulu kipas pun tak ada, setengah jemaah datang bawa kipas sendiri, buat extension sendiri sebab panas. Saya rasa orang lama dulu kat sini mungkin tahu sejarah masjid ni. Jadi subhanallah, insyaAllah. Jadi di antara masjid yang mana kita rasa sangat berbaloi untuk kita infak, selain daripada masjid-masjid yang lain, masjid yang sangat diperlukan, maksudnya memerlukan sumbangan kita untuk mereka beroperasi. Yang saya tahu antara jadual penceramah di sini, Ustaz Ahmad Dusuki, 4 kali sebulan. Lepas tu Ustaz Zulul Ramli juga. Kemudian aktif programnya di sini, Masya Allah, subhanallah. Kemudian ni ada encik yang buat ni selama 1 bulan, kan, Ustaz, kan? Sebab ada orang infak untuk 1 bulan rakaman sepanjang bulan Ramadan dan sebagainya. Subhanallah. Kita berada di sebuah masjid yang mana setiap batu batanya adalah hasil infak umat Islam. Siapa yang menyumbang, subhanallah, dia dimanfaatkan. Bukannya disimpan tapi dikeluarkan. Hadis Nabi SAW, barang siapa yang membina masjid ataupun menjadi sebahagian daripada orang yang membina, membangunkan masjid, akan dibina istana di syurga. Subhanallah. Jadi tentang masa depan kita di syurga ataupun di akhirat, kita sedang membinanya sekarang.
Siapa yang suka untuk rumahnya dibina, istananya dibina di syurga Allah Subhanahu Wa Taala, pilihannya dibuat sekarang. InsyaAllah mudah-mudahan kita pulang nanti sebelum kita keluar daripada masjid ni, kita carilah mana-mana tabung mengikut kemampuan. Ini bulan Ramadan, Allah nilai berkali ganda, masya-Allah. Alhamdulillah, apa khabar semua? Alhamdulillah, sihat walafiat, bakal-bakal ketua bidadari syurga Allah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Masya-Allah, Allahu akbar. Pada saat ini para malaikat rahmat sedang menjadi saksi di atas perhimpunan kita. Allah memerintahkan, dan memang hadis Nabi sebut sesungguhnya para malaikat rahmat melambungkan sayap di rumah Allah, maksudnya berhenti duduk bersama dengan kita. Kemudian di majlis ilmu, ada hadis Nabi bersabda, berpagi-pagi kamu menuju ke majlis ilmu itu lebih dicintai daripada solat sunat 1000 rakaat. Masya Allah, Allahu Akbar. Boleh baca dalam kitab Hidayatul Salikin, hadis ini disebutkan dalam bab tuntutan mencari ilmu. Subhanallah. Saya kira kehadiran yang sangat ramai pada pagi ini sebagai satu tanda Allah sedang memuliakan kita semua. Allah sedang memuliakan hamba-Nya. Tanda Allah memuliakan hamba-Nya apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengaturkan perjalanan hidup kita untuk hadir ke taman syurga Allah di dunia. Kan Nabi pernah bersabda, "Iza marutum biril di jannah farta'u." Bila kamu melewati taman syurga, maka singgah. Nabi pesan supaya singgah bila nampak taman syurga Allah. Sahabat rasa pelik, sahabat tanya balik, "Fama riyadil jannah? Di manakah itu taman syurga ya Rasulullah? Rujuk ke taman syurga Allah di muka bumi." Lalu Nabi menjawab, "Hilaku zikri, halaku zikir." Yang start daripada pukul 8:30 tadi solat tasbih berjemaah. Allahu akbar, subhanallah. Solat tasbih berjemaah. Kalau bukan bulan Ramadan, agak-agak senang ke, ringan ke, berat nak buat solat tasbih? Berat kan? Kalau bukan bulan Ramadan. Walau bagaimanapun, di sana memang ada perbahasanlah di kalangan ulama, dan ada orang yang tidak mengiktiraf buat solat sunat tasbih, apatah lagi buat solat berjemaah. Saya secara peribadi, saya buat. Saya beramal, maksudnya ambil buat solat tasbih berjemaah. Selalu orang minta juga. Namun di sana kita menghormati perbezaan pendapat. Sekiranya ada orang yang mengatakan perbuatan kita ini bid'ah dan sebagainya, maksudnya dalam hal ini kita sebenarnya kena berlapang dada saling menghormati, sebab hujah kedua-duanya juga kuat. Jadi umat Islam kuat bukanlah sebab kita ada banyak pendapat saja, tapi bagaimana kita berlapang dada dengan kepelbagaian pendapat. Subhanallah, kalau kita rujuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sunat tasbih ni, solat sunat tasbih ni, ulama dia berbeza pendapat pada takhrij hadis tu. Ada yang kata hadis ini hadis yang hasan, ada kata sahih, ada hadis ni hadis yang dhaif dan sebagainya. Tapi suka untuk saya sebutkan tentang hadis solat sunat tasbih tadi yang kita buat beramai-ramai tadi. Nabi pernah berkata kepada seorang sahabat, saya tak ingat sahabat yang terdekat, Mu'az, begitulah. "Wahai sahabatku, maukah aku ajarkan kamu satu amalan yang akan mengampunkan segala dosa-dosa? Dosa yang besar, dosa yang kecil. Empat kategori dosa. Yang kedua, dosa yang lama dan dosa yang baru." Kita banyak dosa lama ke dosa baru? Dosa yang lama, para muslimat sekalian. Start balik dulu, masa dulu jahil lagi, betul tak? Masa muda dulu pakai skirt tak ibu-ibu ni? Pakai skirt kan? Tak tahulah baju terbelah mana, terbelah situ sini. 30 tahun yang lepas, betul tak? 40 tahun yang lepas, walaupun dah balik. Masa tu bersalam je dengan semua orang, betul kan? Ramai mana yang masih free hair masa tu? Nak sebutnya, tidak ada di kalangan kita sehingga saat ini boleh jamin Allah telah mengampuni dosanya ketika muda dahulu. Sebab itu ada seorang ahli ibadah, ahli sufi, juga ahli ulama, seorang guru. Di hujung usianya, buta matanya kerana dia menangis tanpa henti. Lalu anak muridnya bertanya, "Wahai Syekh, kenapa kamu menangis sampai buta mata?" "Aku mengenangkan dosa-dosaku waktu mudaku dahulu." Sebelum dia diberi ilmu, diberi hikmah, diberi makrifah oleh Allah.
Lalu anak murid bertanya, wahai Syekh, kamu tak berhenti beribadah siang dan malam, kamu mengajarkan kami ilmu dan sebagainya. Sudah tentu Allah telah ampunkan. Syekh ini kata, tidak ada siapa yang boleh jamin di sini bahawa dosaku telah diampunkan oleh Allah. Selagi mana aku belum lagi mati, aku belum tahu jawapannya di alam kubur. Kita pula senang hati saja, rasa diampunkan Allah, kan? Bila minta ampun, bila istighfar, rasa selesai, rasa okey, rasa semua beres, senyum, tidur lena, makan kenyang. Subhanallah. Tapi nak beritahunya antara ikhtiar kita ibu-ibu sekalian, solat sunat tasbih. Sebab Nabi kata yang pertama, menghapuskan, memadamkan dosa-dosa kamu yang besar ataupun kecil. Yang kedua, dosa-dosa yang lama ataupun yang baru. Yang ketiga, dosa yang kamu ingat ataupun kamu lupa. Mana banyak dosa ingat ke dosa lupa? Yang lupa, kalau kita tanya semalam pun, semalam ada buat dosa apa ya? Boleh kita jawab rasa macam tak ada buat apa-apa, tak ada dosa kot semalam. Semalam pagi solat duha, kemudian kita daru, kemudian sampai malam, alhamdulillah tak ada buat dosa apa. Setengah daripada kita tak rasa berdosa, dan tak rasa berdosa tu ahli sufi kata itu adalah dosa. Sebab ia menafikan fikrah manusia itu tidak boleh lepas daripada salah dan lupa. Nabi sebut al-insanu la yakhlu, manusia tak boleh sunyi, tak boleh sepi, tak boleh terlepas daripada kesilapan, buat salah, buat dosa dan juga lupa. Selagi mana kita rasa kita selalu melakukan dosa, selagi itu lidah kita tak akan berhenti beristighfar kepada Allah. Tapi apabila kita rasa kita tak melakukan dosa, kita mula ada rasa sombong dalam hati, maka lidah kita berat untuk melakukan istighfar. Na'udzubillah, takut ada sifat takabur, iaitu satu cirinya adalah rasa lebih baik daripada orang lain, rasa lebih baik daripada suami, lebih baik daripada anak-anak, lebih baik daripada adik-beradik dan sebagainya. Ialah tengah jalan, contoh bertembung dengan jiran. Daripada mana? Oh, daripada Jekyll. Ni pula, puan daripada mana? Masjid. Kan lain jawapan tu, lain tak rasa. Oh, beli baju raya ke? Ya, masjid tadi ada solat sunat tasbih, lepas tu ada tazkirah ustazah. Kan kita akan diuji tu dengan jawapan kita, hati kita. Sekiranya ada terselit ujung, takabur, kita rasa kita lebih baik daripada dia. Dia balik daripada shopping komplek, kita balik daripada masjid. Subhanallah. Jadi kita sentiasa sebenarnya diuji. Orang yang kuat solat diuji dengan solatnya. Orang yang banyak baca Quran diuji dengan bacaan Al-Qurannya. Orang yang banyak sedekah diuji dengan sedekahnya. Orang yang malas diuji dengan kemalasannya. Semuanya ujian mengikut apa yang sedang kita buat. Subhanallah. Jadi yang kita banyak lupa adalah tentang dosa kita. Dosa yang kita lupa dan yang ingat. Kemudian yang keempat, dosa yang sengaja dan tak sengaja. Empat jenis dosa yang Nabi sebut. Banyak dosa sengaja ke tak sengaja? Tak sengaja, ibu-ibu. Kita bukan sengaja-ngaja nak buat dosa. Kita dah belajar, kita dah solat, kita dah baca Quran, kita dah cinta Allah, dah cinta Rasul. Kita dah tahu azam-azam, banyak dosa yang kita tak sengaja. Dan kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni akan dosa-dosa tak sengaja. Dan dosa tak sengaja ini banyak berlaku nanti bila satu Syawal. Kita bukan sengaja nak cakap pasal orang, tapi tercakap juga. Masa tu berkumpul adik-beradik, berkumpul ipa-ipa. Kebetulan ada ipa yang memang pemalas. Dia keluar bila time dah siap idang baru keluar. Dia tahu tu dah bunyi siap idang tu kan. Yang dah ada menantu lagi lah. Ada menantu yang membahagiakan, ada baru menantu yang menderita kan. Kan ada menantu dia pandai ibu diri dia je, tak ada nak tolong bantu apa semua. Dia makan pun basuh pinggan dia je. Mak mertua ni bekek je kan. Subhanallah. Silap pagi bulan kita ngumpat menantu, betul kan? Kita cakap nak luah perasaan. Tapi adakah halal luah perasaan kita atas dasar nama luah perasaan untuk kita bercakap tentang aib, kekurangan? Itu memang aib dia. Itu memang rupanya Allah datangkan kepada kita menantu yang menguji sabar kita, ipa yang menguji sabar kita, nak melihat sejauh mana kita mampu mengawal lidah kita. Kan Nabi bersabda,
Man satara muslimin satara Allah fi dunia wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudara muslimnya, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Ada mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang suka berusaha sedaya upaya untuk menutup aib saudaranya, tak kiralah menantu ke, ipar ke, kadang orang sengaja nak cucuk. Menantu anak orang kaya tu balik ke? Balik. Macam mana dia? Macam tu lah. Subhanallah. Nanti saya cerita. Sebab apa tajuk kita hari ni? Penghayatan Aidul Fitri. Penghayatan Aidul Fitri. Nanti saya share kisah ibu yang hebat, yang sangat menjaga marwah, jaga aib anak menantunya, sampai menantu anak menantu ni boleh duduk satu rumah, tak nak duduk rumah sendiri. Ada dalam 5-6 orang anak, 5 orang dah nikah, nak duduk di rumah mentua. Walaupun rumah ada lebih kurang 10 meter, ada rumah sendiri, tapi duduk menetap walaupun rumah tak besar mana. Hebatnya seorang ibu ni, dia mendidik diri dia walaupun ada menantu yang memang tak disenangi, sampai sama-sama ipar pun tak buka mulut kalau tak puas hati sama-sama ipar. Sebab didikan daripada seorang ibu yang hebat mengawal diri dia, akhlak dirinya. Subhanallah, Allahu Akbar. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling dekat dengan aku di akhirat kelak adalah orang yang paling berakhlak mulia. Sebab itu akhlak mulia ni sangat susah. Yang kedua, Nabi sebut bila ditanya oleh para sahabat, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah, Nabi pun jawab akhlak yang mulia. Kemudian Nabi pernah bersabda, Nabi kata, timbangan amal yang paling berat adalah akhlak yang mulia. Kemudian satu hadis yang berkaitan dengan bulan Ramadan, Nabi sebut, sesungguhnya seseorang itu, ini semua terhimpun dalam bab akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu tujuan Rasul diutuskan untuk apa? Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Subhanallah. Ternyata nak jaga lidah, nak jaga mata, nak jaga tangan, nak jaga akhlak lebih susah daripada nak jaga solat. Betul atau tidak? Lebih susah nak jaga jadual kita dengan Al-Quran. Lebih susah nak jaga kita istiqamah dengan tahajud. Lebih susah daripada sedekah. Nak memiliki akhlak yang mulia sangat mahal. Sampai Nabi kata, aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Apa saluran nak bina akhlak yang mulia? Salat. Prosesnya salat, prosesnya sedekah, prosesnya istighfar, prosesnya puasa. Ibadah adalah proses untuk capai satu matlamat memiliki akhlak yang mulia. Sebab itu akidah adalah akar kepada satu pokok. Kemudian dahan tu, kemudian ranting tu adalah ibadah. Akidah takkan terdiri tanpa ibadah. Kemudian hasil daripada akidah yang baik, ibadah yang baik, buahnya adalah akhlak. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kalau akhlak bermasalah dengan suami, dengan anak, dengan jiran, dengan adik-beradik, ia membawa maksud ibadah kita ada masalah, akidah kita ada masalah. Subhanallah. Saya pernah diberi kefahaman oleh guru saya, oleh seorang doktor masa tu belajar. Saya tidur dalam kelas, ha, kan terasa yang lelap tu kan, ha, ni bukan nak beli ni, ha. Dengan sejuk, dengan start pukul 8.30 pagi, maksudnya pagi tadi tak sempat tidur ni kan, ha. Subhanallah, memang mencabar ni. Subhanallah. Jadi kalau siapa yang terlelap tu tak apa, tak ada masalah. Ha, ada yang dah cari tiang kan, ha, setengah tu tiang tu memang ada nama dia, ha. Subhanallah. Kadang kita ni memang duduk tumpu, lepas tu dah nampak ustazah dah jadi dua dah. Lepas tu dah tak nampak dah muka ustazah, nampak muka jam je. Tengok jam, saya jam tu, jam tu mana jam, ha, atas. Kau tengok muka saya gini, tengok muka jam tu atas. Dah tengok muka jam, tengok muka pintu pula kan. Pintu mana nak keluar, pintu mana, ha. Tak apa, kita faham. Ibu-ibu sekalian, berbahagialah, bertenanglah. Kita sedang berada di taman syurga Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah juga akan memilih kita untuk berada di taman syurganya yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.
Sebab itu berada di taman syurga Allah ini memang mengantuk, memang penat. Itu ciri-ciri jiwa yang tenang. Boleh tidur dalam apa jua keadaan. Betul tak? Kalau kita ada masalah, kita tengah stres, boleh tidur tak? Tak boleh tidur kan? Kita susah hati. Tidur pun macam tak lelap sangat. Tapi bila duduk tercongok pun boleh lelap kan? Suara ustazah kamu lagi kuat kan? Masuk boleh terlelap. Subhanallah, ini memang tempat yang aman dan tenang. Rumah Allah. Hadis Nabi yang sahih, siapa yang berdiam di rumah Allah, perjalanan kita pagi tadi itu dicatat sebagai sedekah. Hadis Nabi ya, kamu berjalan menuju ke rumah Allah, sedekah. Nabi kata itu dikira sebagai satu sedekah. Pasal ada yang tanya, ustazah, saya bawa kereta parking depan tangga, saya berjalan tak banyak mana tu. Para ulama kata dikira berapa berputarnya tayar. Tayar kita berputar tu. Janganlah pula kita parking jauh. Kenapa Haji ni parking jauh kan? Padahal ada parking kosong. Tak apa, boleh. Samalah motor ke apa, subhanallah. Saya teringat, tiba-tiba saya sebut ni, saya teringat ada satu kabilah. Zaman Rasulullah kan banyak kabilah. Ada satu kabilah namanya kabilah Abu Salamah. Kabilah Abu Salamah ni duduk jauh daripada masjid. Masjid Nabawi lah di Madinah kan. Jauh daripada masjid. Satu ketika ada kawasan masjid yang dibersihkan. Maksudnya mungkin dah ada kosong, boleh duduk penempatan. Lalu kabilah Abu Salamah ni bercadang untuk pindah dekat dengan masjid. Bila Rasulullah panggil, Rasulullah panggil wakil. Benarkah aku mendengar kalian bercadang untuk pindah ni dekat dengan masjid? Ya benar ya Rasulullah, untuk memudahkan kami ibadah. Saya sebut ni sebab apa, ramai di kalangan kita yang akan rasa seronoknya duduk dekat dengan masjid, boleh jalan kaki. Tapi ramai mana orang duduk dekat dengan masjid, tak sampai ke masjid. Sebab itu adalah hidayah daripada Allah. Itu adalah pilihan daripada Allah. Allah yang qadir, yang muqtadir, Allah yang maha berkehendak dan maha menentukan. Allah yang berkehendak siapa yang akan datang berjalan menuju ke rumahnya. Dan pada pagi ini Allah yang Qahar, Allah yang Jabbar, Allah yang maha memaksa. Nama Allah Asmaul Husna ya. Allah yang maha memaksa, memaksa seluruh anggota badan kita untuk duduk di sini. Jadi tenang-tenang, jangan susah hati. Walaupun ada banyak benda nak buat kat rumah kan, itu normal. Normal bila kita duduk di majlis ilmu, di masjid, kita nampak banyak benda nak buat. Kain tak selesai lagi, pinggang pagi tadi tak basuh lagi, rumah tak nyapu lagi, baju tak beli lagi apa-apa. Tapi bila balik, elok je letak beg, balik tak buat pun. Betul tak? Kadang tak terbuat pun, masa ni duduk hitung nak buat ni. Nampak gaya tu macam letak tu buat, tak. Rehat dulu, balik dulu, pas zuhur nanti baru buat. Itu normal. Hati, nafsu, menggaru-garu. Sekarang kita sedang menghenyak nafsu kita. Dia nak tu, dia nak keluar, dia nak ni. Ngantuk, kita henyak, lawan. Sebab nafsu suka empat perkara. Cuba tengok kita dah mengawal belum apa yang nafsu suka. Yang pertama, nafsu suka rehat yang banyak. Dalam kepala sikit-sikit nak rehat. Orang soleh rehat sikit-sikit sahaja. Sampai mulut kita tu kan tersebut, mak tak rehat lagi ni. Tak kerja apa mulut tu dah sebut, belum rehat lagi ni. Bang, saya ni tak cukup rehat. Itulah duk zikir. Orang soleh rehat sikit-sikit. Kita sikit-sikit rehat. Nafsu suka yang kedua, makan yang banyak. Orang soleh makan sikit-sikit, kita sikit-sikit makan. Syukur bulan Ramadan Allah sekat nafsu kita. Kalau tak, pagi sarapan ngunyah-ngunyah, makan tengah hari ngunyah-ngunyah, kan makan je. Tengok bulan Syawal nanti. Kemudian yang ketiga, nafsu suka apa? Nafsu suka cakap yang banyak. Orang perempuan sikit-sikit bercakap. Mujurlah solat, Allah haramkan kita bercakap. Kalau dibenarkan bercakap, borak tak masa sembahyang? Sementara imam baca banyak, lawa ke sembahyang? Biasa je Siti Khadijah, bukannya eksklusif. Kalau dalam solat boleh bercakap, agak orang perempuan bercakap tak? Bercakap. Allah haramkan kita bercakap. Padahal bercakap itu satu fitrah, supaya kita fokus bercakap dengan Allah.
Jadi orang yang soleh, wanita yang baik antaranya adalah cakap sikit-sikit. Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yakin apa yang dicakap mesti akan dicatat dan akan dihisab. Maka Nabi kata ciri-ciri orang yang begini ialah falyaqul khairan, kalau nak cakap fikir dulu, yang keluar mesti baik-baik saja, aw liyasmut ataupun diam. Kemudian yang keempat, nafsu suka berharta yang banyak. Subhanallah. Kita sikit-sikit duit, nak sikit ke nak banyak? Orang tua kan dah tak boleh nak guna sangat dah duit tu. Kadang dah nyanyok, suami dia pun tak kenal. Awak ni siapa ni? Suami pun tak kenal. Tapi duit kalau wala kenal tak? Kenal. Orang sakit pun sama. Ha kan, nak kata kecintaan kita pada dunia, dia punya nampaknya pada duit itulah itu. Nak sebut bulan Ramadan nampak ke tidak, empat nafsu ni sedang kita lawan. Sebab kita dah sarankan supaya membangunkan malam, memperbanyakkan baca Al-Quran, memperbanyakkan solat sunat, buat kebajikan. Kita sedang melawan mengurangkan rehat. Kemudian yang kedua, kita disarankan kurangkan bercakap bulan Ramadan. Sampai Nabi sebut sesungguhnya Allah tidak mahu memandang orang yang berpuasa tetapi tidak meninggalkan kata-kata yang keji. Seolahnya pahala puasanya terbatal tapi puasanya sah. Kemudian kita juga disarankan makan yang sikit. Tapi ramai orang kalah waktu berbuka puasa, makan berlebihan. Sampai waktu solat tarawih, kiri kanan depan belakang huyuhayang sebab ngantuk kekejangan. Kemudian yang keempat, kita disarankan banyakkan sedekah di bulan Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan. Subhanallah. Kalau kita melalui peralihan ini, perubahan ini, proses ini, empat nafsu ni, cuba perhatikan hari ini dan 23 Ramadan, adakah kita telah berjaya mengawal empat keinginan nafsu, kesukaan nafsu ini? InsyaAllah kita akan dapat darjat la'allakum tattaqun, mudah-mudahan beroleh taqwa. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi subhanallah, tadi tu macam ada tergantung saya sebut apa. Cerita tadi tu kabilah Abu Salam. Lalu Nabi pun kata, Nabi kata berdiamlah kamu di sana, jangan pindah lebih dekat dengan masjid, berdiam kamu di sana. Lalu Nabi pun bersabda, sesungguhnya setiap langkah kamu menuju ke rumah Allah dicatat sebagai sedekah, kemudian digugurkan dosa, kemudian dinaikkan darjat di sisi Allah. Yang kita rasa melangkah biasa je pagi tadi tu, setiap langkah kita dinaikkan Allah, darjat kita di sisi Allah, wallahualam berapa banyak darjat, kemudian diampunkan setiap langkah itu dosa-dosa kita. Subhanallah, Allahu Akbar, betapa besarnya ganjaran orang yang menuju ke rumah Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang sahih, sesungguhnya barang siapa yang berdiam berada di masjid, contoh kita datang maghrib buka puasa, kita duduk diam sampai isyak, isyak sampai habis tarawih, kan kita niat i'tikaf satu. Yang kedua, contoh daripada 8:30, ini sekarang dalam pukul 10:30. Dah dekat pukul 11. 10:45. Berapa jam? 2 jam, 3 jam. Nabi kata dicatat baginya pahala solat fardu. Maksudnya kita bukan buat solat ni, tapi dicatat pahala solat sepanjang waktu. Yang seterusnya Nabi sebut didoakan oleh para malaikat dengan 3 doa. Yang pertama malaikat doakan, Allahumma ighfirlahu, ya Allah ampunilah dia. Warhamhu, rahmatilah dia. Siapa dapat rahmat Allah dapat syurga Allah. Yang ketiga, watub alaihi, terimalah taubatnya. Sepanjang setiap masa kita berada di rumah Allah, berapa jam? Lebih kurang 3 jam. Saya nak tanya, kita punya dosa, kita mampu tak nak minta ampun dengan Allah setengah jam berterusan? Mampu tak? Ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah, ya Allah ampunilah aku. 5 minit pun dah rasa lama. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lelam. Minta maaf, lelam. Pernah tak kita minta maaf dengan suami kita sambil lelam? Bang minta maaf, minta maaf, ya bang minta maaf. Kalau minta maaf begitu, seolah tak ada adab. Tak bersungguh pun minta maaf. Tapi kita lemah. Nak bagi tahu yang kita sangat lemah, dosa kita sendiri, kita tak kuat untuk minta ampun dengan Allah.
Kita punya dosa sendiri, kita tak kuat untuk istiqamah, untuk istighfar. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam dah bagi tak satu tawaran istighfar yang dinamakan 10 istighfar. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas balik daripada peristiwa Isra Mikraj, antaranya dalam kitab wasiat Rasulullah, 50 wasiat Allah kepada wanita, itu hadis yang pertama. Diceritakan ketika itu Rasulullah nak pergi naik mimbar untuk bagi khutbah. Ada riwayat kata khutbah Aidilfitri, ada kata khutbah Aidil Adha. Kemudian on the way itu Rasulullah lalu di depan, di hadapan para wanita berkumpul, maksud jemaah wanita. Sebab solat dua Aidilfitri atau Adha ini kan disunatkan di kawasan lapang. Lalu Rasulullah berhenti sekejap di hadapan jemaah wanita. Nabi pun bersabda, wahai para wanita sekalian, aku melihat kamulah yang paling ramai di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian lalu Nabi bersabda, maka lakukanlah dua perkara ini, wasiat Nabi. Nabi kata, lakukanlah dua perkara ini, wahai para wanita sekalian. Yang pertama, perbanyakkanlah istighfar. Yang kedua, perbanyakkanlah sedekah. Kita tahu pahala sedekah, Nabi sebut sedekatul jannah. Sedekah itu jadi perisai daripada api neraka. Lagi banyak kita bersedekah, jarak kita dengan api neraka lagi jauh, lagi tebal perisai kita dengan api neraka Allah. Kemudian istighfar pula kita tahu menggugurkan dosa. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melazimi istighfar akan diberikan jalan keluar di setiap kesulitan. Setiap duka cita, setiap masalah akan diberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sebut, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, kemudian Nabi pun baca Sayyidul Istighfar tersebut. Sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمين يا رب العالمين. Sayyidul Istighfar, hadis yang sahih, Nabi sebut barang siapa yang membacakan Sayyidul Istighfar, kemudian Nabi baca yang kita baca tadi tu daripada awal sampai habis tadi tu. Kalau siapa nak cari, cari dalam maksurat, cari saja dalam internet Sayyidul Istighfar. Lepas Nabi baca, Nabi sebut barang siapa yang membacanya pada waktu pagi lalu dia meninggal sebelum waktu ataupun malam, maka dia dicatat sebagai bakal penghuni syurga. Lalu apabila dia baca pula pada waktu petang ataupun lepas maghrib tu kita baca, lalu meninggal dunia sebelum waktu pagi, maksudnya mungkin tidurlah meninggal dunia ke waktu buat apalah meninggal dunia malam tu, maka dicatat baginya bakal penghuni syurga. Subhanallah, amalan yang ringan bukan berat sangat. Nampak ringan tapi tak ramai di kalangan kita yang boleh istiqamah dengan Sayyidul Istighfar. Nak bagi tahu Nabi sangat sayang kita. Nabi nak sangat jumpa kita di syurga Allah. Nabi tinggalkan kita banyak amalan yang mudah, yang ringan, supaya nanti Rasulullah nak pastikan jumpa kita. Hadis yang lain Nabi ada sebut dalam 40 hadis himpunan hadis penawar hati, Nabi ada sebut, sesungguhnya aku dengan kamu, Rasulullah kata, aku dengan kamu seumpama seorang lelaki yang sedang mengawal api daripada kalkatu datang hinggap. Kalkatu ni kan suka lampu, betul tak? Ada musim dia. Bila dia pergi dekat lampu, lampu tu panas. Kalkatu ni binatang yang memang tertarik dengan cahaya. Kalau sekarang tak guna api, guna lampu, dia terbang-terbang, dia kena lampu, dia menggeletik, jatuh, dia mati. Sebab apa? Sayap dia sangat nipis. Bila kena lampu, sayap dia rosak. Dia tak boleh terbang, menggeletik, mati. Nabi kata, aku dengan kamu, wahai umatku, umpama seorang lelaki yang menjaga unggun api dan cuba sedaya upaya menyelamatkan seramai mungkin kakak tu daripada mati kena api. Halau, 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 halau.
Nabi kata, sehinggakan aku ni pegang hujung kain kamu. Jangan menuju kepada api, jangan menuju ke neraka. Namun di kalangan umatku, Nabi kata, masih ramai yang tetap mahu ke neraka. Sedangkan jalan ke syurga lebih luas dibentangkan oleh Allah. Jalan ke syurga lebih lebih banyak laluannya, lebih mudah. Tetapi Nabi kata, lebih ramai yang masih lagi nak menuju ke neraka. Subhanallah. Ibu-ibu sekalian, kalau benar kita beriman dengan Rasulullah, beriman dengan Allah, beriman benarnya syurga, benarnya neraka, kita akan menjadi individu yang tak boleh tinggalkan Sayyidul Istighfar. Ada orang kata, Ustazah senangnya kalau macam tu, beramal baca pagi sekali, malam sekali dijamin syurga. Macam mudah sangat je masuk syurga. Subhanallah. Kita kena faham yang tersirat. Siapa yang beramal dengan Sayyidul Istighfar ini, faham maksud dia pagi dan petang, dia seseorang yang mana Allah beri kelebihan apa? Hati dia sensitif dengan dosa. Bila bangun empat je rasa berdosa. Bila dedah aurat je rasa berdosa. Asalnya dedah aurat, masih pakai ketan, tudung belum lagi tutup dada. Tapi barakah dia beramal dengan Sayyidul Istighfar pagi dan petang, hati dia semakin hidup, hidup, hidup. Hati yang hidup adalah hati yang bila buat dosa, rasa berdosa. Buat salah, rasa bersalah. Bersalah tu lebih daripada orang lain. Bila cerita kat orang lain, alah biasa je tu, kenapa kau rasa bersalah sangat? Hati ni bila dia hidup, dia ada diri yang rasa. Rasa bersalah, rasa berdosa, rasa bersalah. Fikir tentang dosa ni detail. Kadang tanya saya soalan tu kan, makcik-makcik ni sengat, Ustazah berdosa tak kalau saya buang sampah mengata-kata? Nak tanya, berdosa tak buang sampah mengata-kata? Buka tingkat buang. Dosa. Dosa besar ke dosa kecil? Dosa kecil termasuk dalam perkara dosa. Tapi dosa kecil diulang-ulang boleh jadi dosa besar. Saya pernah tegur ada orang tu, dia parking. Lepas tu dia buang, dia bukan parking betul-betul. Dia parking, seorang turun pergi kenangan. Depan kita, kita jalan kaki. Dia buang air kotak. Kotak air kan. Kot cermin tu. Lepas tu, kita kan, ya Allah, tengok sampah tu. Kita pun tegur. Tai kuat nak tegur, tai takut tengok lu boleh tegur ke tak. Kita kata, Kak, kenapa buang sampah kot tingkap ni, Kak? Dia kata, kenapa? Tak boleh ke? Ada orang kita, saya tak cakap tipu, memang depan saya. Kenapa tak boleh ke? Tak boleh lah. Berdosa ke? Dia tanya. Berdosa lah, dosa kecil. Kenapa? Kan nanti ada orang yang kutip. Kalau tak, dia orang yang kerja tu, dia orang tak ada kerja pula. Faham tak? Maksudnya, saya kata dia ni jawab macam betul-betul tak tahu ke ataupun ni. Dia pasu muka dia tu bukan muka marah. Saya pun kata, Kak, kita buang ini, maksudnya ini kan alam sekitar tanggungjawab kita jaga. Memang ada tukang apa ni, kita panggil apa? Sapu sampah atau kutip, memang memang betul. Itu memang kerja mereka. Kerja kita pula, tanggungjawab kita jaga alam sekitar. Jangan menyusahkan mereka. Dan kalau akak tak buang, dia akan dapat pahala. Lepas tu dia buka pintu, dia ambil balik. Makasihlah, tak tahu dapat pahala. Ya, saya kata, dia ni buat-buat ke? Lepas tu saya mula fikir, mungkin memang ada masyarakat kita yang buang sampah tu, dia tak rasa pun itu dosa. Dan dia tak tahu pun dengan susah payah dia tu duduk pegang sampah dalam kereta tu, isi dalam plastik tu, tungku nanti tu, itu perbuatan dapat pahala, dia tak tahu. Jadi sebab itu kadang-kadang kita kan, kalau nampak orang buang kereta sampah tu kan, kau boleh nak phone kuat-kuat, betul tak? Kau boleh nak pasang speaker pun buang sampah kutip sekarang. Tapi bila saya jumpa orang macam tu, saya kata, ya Allah, memang ada orang kita tahap ilmu dia sangat rendah. Saya teringat satu peristiwa Rasulullah tengok dalam peristiwa Isra Mi'raj ataupun dalam mimpi Rasul, begitulah Rasul diperlihatkan tentang seorang lelaki yang sedang bersukaria di dalam syurga. Rasulullah tanya kepada Malaikat Jibril, apakah amalan lelaki itu? Lalu Malaikat Jibril menjawab, kerana dia pernah, maksudnya apa amalan dia yang membawa dia masuk ke syurga Allah? Kerana dia pernah membuang halangan di jalan. Dan itu termasuk di kalangan salah satu daripada cabang iman.
Jangan remehkan. Contoh kita balik ni masuk taman kita. Ada ranting pokok jatuh, kita nak buat apa? Kebanyakan daripada kita belok, elak, betul atau tidak? Maksudnya, tak ramai yang mampu berhenti, berhenti tepi jalan, tarik, tolak, letak tepi. Ia bukan perbuatan yang biasa, ia luar biasa. Di sisi Allah lagi luar biasa. Ada orang masuk syurga Allah, asbab dengan yang dia buat tu. Menghalang laluan di jalan. Kita buang, tarik ranting tu, letak ke tepi, nampak remeh, pun duduk langit memuji kita. Nak sebutnya apa yang berlaku lepas tu ada motor lalu, kereta lalu, basikal lalu, mungkin ratus kenderaan yang lalu hari itu dengan selamat, dengan senang, dengan mudah tanpa perlu belok sebab kita buat setiap kali orang lalu tu kita dapat pahala, pahala, pahala. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi berhati-hati kalau kita tak mampu nak buang halangan di jalan, jangan kita jadi penghalang laluan. Nanti musim-musim cari baju apa semua ni, ramai mana orang pakai ikut dan je. Jalan jadi makin sempit. Dekat bank nak tukar duit raya, parking jauh. Nak senang parking je dan berpas. Lepas tu seorang turun, tapi orang belakang ni susah ni nak pergi corner tu. Kalau 50 orang lalu, kita dah menyusahkan 50 orang setiap kali lalu tu. Tapi bila kita parking jauh, Allah bagi kita pahala yang sangat besar, subhanallah. Duduk pula berjiran, tanam pokok banyak-banyak sampai keluar daripada jalan. Orang nak pergi selekor tak nampak belah sana. Setiap hari 100 orang lalu, tak nampaklah, tak nampaklah. Kita menghimpun menyusahkan jiran selama 2 tahun. Konak, pasuk pokok pula, pokok yang tajam. Orang lalu bercala-cala kita, orang marah. Berhati-hati kita. Sebab kita tak tahu, benda tu nampak remeh, bimbang ia menghalang kita ke syurga. Nampak remeh, tapi rupanya itu laluan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Masya Allah, Alhamdulillah. Ha, tak masuk tajuk lagi ni kan ibu-ibu sekalian. Jadi boleh tak angkat tangan kanan semua? Ada tangan kanan tak semua? Alhamdulillah, Subhanallah. Cantik tangan bidadari syurga. Okey, letak atas bahu orang sebelah. Okey. Okey, urut sikit orang sebelah, urut. Ha, urut orang sebelah kanan, urut. Urut dengan kasih sayang, cakap sikit sayang awak. Ha, kenal ke tak tu kan, main duduk je. Tak kenal tu tapi dah cakap sayang. Nak kata umat Islam kan, urut lagi, jangan berhenti. Ha. Urut sikit leher tu, leher urut sikit. Kita faham, penat, mengantuk tadi, bangun awal. Leher bawah telinga, bawah telinga sikit. Jangan cekik ya. Nah, geram macam mana pun jangan cekik. Sebab nampak macam nak sujud dah tadi tu kan. Geram tengok ha. Okey, ni pinggang-pinggang sikit ke? Ada yang dah geli. Okey, sekarang tepuk belakang tu kan. Buat gini sikit, tepuk belakang. Sambil tu kita zikir ya salam, ya salam. Maksud ya salam Allah yang memberi kesejahteraan, keselamatan. Kita niat supaya penyakit kawan kita ni keluar. Okey, 1 2 3. Ya salam, ya salam, ya salam. Tepuk kiri kanan bawah, tepuk. Ya salam, ya salam, ya salam, ya salam, subhanallah. Okey, sekarang ada tangan kiri tak? Ada. Okey, orang di sebelah kiri pula. Ha, lama orang tak urutkan. Ha, saya puji ada orang guna dua-dua tangan. Ha, boleh, pusing tengok guna dua tangan. Bersungguh tu. Okey, urut sikit bahu, ada yang urut bahu, ada urut leher, ada urut ni sikit ha. Orang perempuan suka sangat lah. Adalah tu, jangan cakap ya dah lama suami tak urut ha. Tiba-tiba buka aib suami pula. Okey, sekarang kita tepuk macam tadi sambil sebut ya salam, ya salam, ya Allah, ya salam, ya salam. Okey, dah boleh ibu-ibu ya. Ha, tak lama dah ni, saya kena berhenti 11:30, kita berhenti ya. Sekadar kat pukul 11, setengah jam je lagi. Okey, cakap apa kat orang sebelah tuan urut tadi? Kasih, dah bukan lagi, kalau boleh, nak lagi. Ha, nak lagi tu appointment selepas ni ya.
benda tu nampak simple tapi perasan tak terjalin kasih sayang. Sebab kita pegang kawan kita. Sebab itu kalau kita dengan suami pun samalah kan. Ha, sebelum pergi kerja meh sih. Ha, uruk sikit bahu dia kan, karate sikit. Ada rasa nak marah tu, lebih sikit karate. Ha, karate kiri kanan, karate sikit. Lepas tu tepuk, ya salam, ya salam. Subhanallah, jadi rutin. Satu mimik je sebenarnya. Tapi terjalin, kasih sayang. Ha, buatlah esok, cuba kan buat petang ni. Mana tahu esok dapat gelang emas. Sebab suami terharu sangat selama ni tak pernah urut. Ha, kan? Subhanallah, balik nanti hari raya. Anak pula balik kan, ada anak tu yang rajin. Dia lah yang masak, dia lah yang ngemas. Kita pun panggil MS sini jap. Ha, mak nak urut sikit. Ya Allah, boleh mengalir air mata anak tu. Betul kan? Eh, tak apalah mak, kita yang patut rumah. Kamu pun penat, mak nampak kamu tak bertihan. Ha, tapi takkan sebut yang ada adik yang malas tu, jangan sebut. Kau bukan macam adik kau tu. Ha, ha, dah ditambah-tambah jadi macam tu pula kan. Ha, subhanallah. Masa tu akan diuji. Nak sebut tak aib? Memang aib anak kita tu. Aib anak pun sama-sama adik-beradik ni pun kita tak nak ada rasa macam mak lebih sayang dia. Mak kutu adik. Eh, tahu tak mak kutu kau tadi? Kadang adik-beradik kan macam tu. Mak luar perasaan tadi pada ni. Mak kata ni. Walaupun elok macam mana pun, adik tu akan rasa lain. Betul kan? Subhanallah, memang susah nak jaga hubungan silaturahim. Masya Allah. Okey, baiklah. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah bagaimana kita nak penghayatan Aidilfitri. Ada orang kata ustazah baru 23 Ramadan. Betul tak 23 Ramadan ni? Malam tadi malam ke-23. Malam tadi malam ganjil. Malam tadi Lailatul Qadar ke? Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Kita ni biasa je. Kita ni bukannya wali Allah ke, orang soleh ke, orang alim ke yang nampak Lailatul Qadar pada zahir. Setengah orang tu setiap malam Lailatul Qadar. Asal dia bangun dia Lailatul Qadar. Mak kan rasa malam tadilah Lailatul Qadar. Kenapa aja? Malam tadi bila tengok langit terang. Lepas tu pokok tu kan macam sujud dah cik rasa. Binatang pun macam senyap je. Oh, macam tu kan. Dan memang pun terang langit tu. Dia tak biasa tengok jenguk langit. Dan memang pokok tu dah nak tumbang pun. Binatang memang tidur pun. Subhanallah. Sebab itu dalam bab cari Lailatul Qadar ni kan, kita janganlah duk sibuk cari pada fizikal. Kan? Duk cari tanda-tanda, ciri-ciri. Pada ulama' terdahulu dia hidupkan Ramadan sama saja sampai habis. Tapi memang kita boleh rujuk jadikan paduan semangat untuk kita beramal pada malam akhir Ramadan. Sebab Nabi sebut antaranya hadis yang panjang dalam kitab ni ada sebutkan, aku mencari Lailatul Qadar pada 10 hari yang awal. Maksud Nabi itikaf, cuba cari. Kemudian 10 pertengahan, kemudian 10 akhir. Dan Nabi kata aku dapati Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir. Lepas tu hadis yang lain Nabi sebut, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir, pada malam-malam ganjil. Jadi ada 5 malam ganjil. 21, 23 dan 2 malam dah lepas. 25, 27 dan 29. Subhanallah. Jadi ada setengah orang, ustazah boleh ke kalau 5 malam ni je saya pulun lebih sikit bangun awal? Tak apa, itu bukan jadi larangan. Tapi sebaiknya 10 malam ini konsisten sama. Tapi kadang susah bagi kita. Jadi kita ada orang pilih 5 malam ni untuk itikaf dan sebagainya. Subhanallah. Jadi bila sebut Aidilfitri, para ibu, para wanita sekalian, orang paling sibuk di bulan Ramadan perempuan ke orang lelaki? Perempuan. Bila nak raya, siapa paling sibuk? Perempuan juga. Maksudnya perempuan ni memang makhluk Allah yang paling sibuk sepanjang masa. Betul tak? Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau kita, bukan kita yang fikir pasal biskut raya, siapa nak fikir? Suami nak fikir? Ada tak orang lelaki yang tempah biskut raya? Oh, memang pelik lah. Betul kan? Masya Allah, subhanallah. Bila sebut pasal Aidilfitri, apa maksud Aidilfitri? Aid, Aid
iada membawa maksud kembali. InsyaAllah setengah jam yang ada ni, lebih kurang 20 minit ni, kita nak bagi kefahaman yang betul tentang Aidilfitri. Boleh ya? InsyaAllah. Maksud Aidilfitri, Aid kembali. Fitri, fitrah. Sebahagian besar ulama kata ada dua maksud kembali kepada fitrah. Pada satu Syawal, kita kembali kepada fitrah yang sebelum ni, fitrah kita kan boleh makan. Tapi sebulan Ramadan tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh jima. Kita kembali kepada fitrah yang Allah buatkan kita, iaitu kita boleh kembali makan, minum dan jima pada siang hari. Itu dari sudut zahirnya. Tapi dari sudut batinnya, Aidilfitri membawa maksud kita kembali kepada fitrah, suci dan bersih daripada dosa, ibarat bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi antara ucapan yang masyhur sekali, bukan Nabi yang ucap tetapi para sahabat yang ucap. Pagi raya ataupun malam raya jumpa kawan-kawan, apa dia kalimah yang jadi sunnah para sahabat? Taqabbalallahu minna wa minkum. Ada orang tambah, taqabbal ya karim. Kita sebut sama-sama. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Tak tambah taqabbal ya karim pun tak apa. Yang disebutkan oleh, yang diriwayatkan oleh para sahabat, para sahabat bila jumpa saja, bila hari raya, ucapan yang paling masyhur ialah, ulang lagi sekali sama-sama, taqabbalallahu minna wa minkum. Maksudnya ialah semoga Allah menerima segala amal kita, amal kami dan amal kamu. Maksud amal mana ni? Sepanjang bulan Ramadan. Ia adalah satu doa. Semoga Allah terima amalku dan amal kamu. Semoga Allah terima amal kami dan amal kamu. Sebab itu para sahabat start daripada satu Syawal duduk ulang-ulang doa ni. Sebab apa? Ada rasa bimbang Allah tak terima puasa. Bimbang, risau Allah tak terima solat. Risau Allah tak terima tarawih. Risau Allah tak terima sedekah bulan Ramadan. Kita kan senyuman ni satu Syawal, alhamdulillah berjaya. Adakah kita benar-benar mendapat kejayaan, rahmat Allah, dapat syurga Allah, dapat pengampunan Allah, dapat itaqum minannar? Sebab itu orang yang layak menyambut Aidilfitri, orang yang benar-benar menghidupkan Ramadan, itu orang yang paling layak. Orang yang menyambut Aidilfitri hakikatnya dia menyambut hari kemenangannya, menang bebas api neraka, menang dapat syurga, menang dapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sebab itu ucapan Aidilfitri bukan ucapan main-main. Selamat hari raya itu bahasa kita. Aidilfitri, selamat menyambut hari kemenangan, kembali kepada fitrah. Kita dalam keadaan suci dan bersih. Umpama bayi baru lahir tak ada dosa apa-apa. Subhanallah, Allahu Akbar. Ia satu hari kemenangan umat Islam yang sangat besar. Masya-Allah. Dan Nabi tidak pernah melarang umatnya kita ni untuk bergembira pada hari raya. Nabi tak pernah melarang. Pernah satu ketika ada kanak-kanak perempuan menyanyi-nyanyi di pagi hari raya. Lalu apabila ditanya, masa tu ada Abu Bakar ke Umar, masa seolahnya nak semua berhenti bila nampak Rasulullah. Rasul kata biarkan. Itu normal, maksudnya tak apa, ia tidak bersalahan. Dalam keadaan menutup aurat, kemudian kanak-kanak pula menyanyi-nyanyi. Maksudnya bergembira di hari raya Aidilfitri bukan bersalahan dengan syariat, tidak. Tetapi ada beberapa perkara yang saya nak sebutkan di sini. Kesilapan biasa umat Islam di Aidilfitri. InsyaAllah ya, kita buat muhasabah. Okey. Dan insya-Allah selepas ini saya akan pergi USIM sebab kita ada sedikit macam rakaman sikit memang khusus untuk Aidilfitri, kesilapan yang perlu dielakkan dan soal jawab biasa isu yang berbakti dengan Aidilfitri. Kita minta supaya insya-Allah kita buat rujukan, kita buat persiapan betul-betul. Boleh share ramai-ramai supaya kita ubah Aidilfitri kita menjadi satu hari ibadah. Maksudnya kesyukuran kepada Allah.
Hari yang mana kita menunjukkan diri kita ini betul-betul bersyukur kepada Allah, bergembira dengan kurnian yang Allah beri di bulan Ramadan. Subhanallah. Kita nak tahu, ada orang tanya, Ustazah, macam mana nak tahu bahawasanya Ramadan kita diterima oleh Allah? Macam mana kita nak tahu? Jawapannya, kita tengok pada satu Syawal. Ramai mana rosak sebulan Ramadan kerana satu Syawal. Rosak ibadah dia sebulan Ramadan kerana satu Syawal. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi itu yang kita nak cek. Yang pertama, para wanita, pasal sunat-sunat tu saya rasa tak sempat nak sentuh. Sunat Aidilfitri banyaklah kan? Antaranya mandi sunat. Betul kan? Mandi sunat Aidilfitri. Kemudian menuju ke masjid, jalan lain, balik jalan lain, pilih jalan lain. Ha. Pergi jalan yang lebih jauh, balik jalan lebih dekat. Mana-mana lah. Maksudnya, kalau boleh, itu sunat Nabi tu. Itu disebut oleh para sahabat. Nabi ketika nak pergi ke Aidilfitri, khutbah semayang melalui jalan lain, pulang jalan lain. Buat je benda tu, nampak simple tapi ikut sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan makan juga sedikit sebelum pergi. Betul kan? Ha, tak apa, sunat-sunat tu nanti insyaAllah akan banyak ceramah-ceramah yang dekat dengan Aidilfitri nanti. Tapi kesilapan, antara kesilapan yang boleh merosakkan Aidilfitri, yang pertama, mana yang terlintas dalam kepala saya ya? Yang pertama, kerana kesibukan Aidilfitri melewatkan solat fardu. Kita kena ingat. Jadi kita pula kalau nak pergi berjalan ke rumah orang, cuba elakkan solat fardu. Kita tengok nanti masjid hari raya memang kosong. Tak ada orang. Perasan tak? Saya pernah pergi beraya, subhanallah, pada sebuah rumah. Hari raya kan, kadang kita tak tentu ni, waktu zuhur pun mana yang kita sampai, kita pun bagi salam. Tapi masa tu tuan rumah ni, lelaki ni, dia minta dengan sangat beradab. Minta maaf, sangat minta maaf. Duduklah ya, duduklah. Tapi saya minta izin nak pergi ke masjid. Masa tu kita rasa malu. Subhanallah. Maksudnya dia walaupun ada tetamu dekat rumah ni, memang betul lah kena layan tetamu. Tetapi sebab hatinya sangat terikat dengan masjid, itu pun cara dia menghormati kita sebagai tetamu. Dia minta maaf, dia kata saya minta izin. Padahal dia tuan rumah, dia tak perlu minta izin. Saya minta izin untuk ke masjid sekejap, duduk ya, insyaAllah nanti saya ni balik. Bila suami kita dengar, suami pun ikut samalah. Suami yang anak lelaki ikut sama. Kita pula terus minta izin dengan tuan rumah, tumpang solat zuhur kejap. Subhanallah. Kita akan diuji nak mengekalkan solat di awal waktu dan bagaimana lelaki tetap nak istiqamah dengan masjid. Sebab itu kalau kita dah on the way ni, kita nampak 10 minit lagi lah bang zuhur, kita pergi masjid lah. Dah selesai nanti baru kita pergi rumah kawan tu. Tapi setengah orang lambat solat, bahkan ramai yang meninggalkan solat di hari raya. Ramai solat di hari raya. Na'udzubillah. Itu kesalahan yang paling besar. Bab solat. Kemudian saya minta maaf, orang perempuan kena sebut direct. Orang perempuan bila hari raya kan lawa-lawa. Pakai itu, pakai ini. Lepas tu dia singgah solat di R&R contohnya. Solat di masjid contohnya. Tumpang rumah orang contohnya. Tapi sebab apa, sayang ni dekat muka dia ambil juga wuduk. Tapi nampak kesan wuduk tu. Ni pakai celak tak hilang. Kalau celak tu tak hilang, wuduk tak. Maksudnya wuduk tu tak sampai. Lepas tu apa, blusher lah apa semua. Kalau kita boleh bersiap sebab nak jumpa manusia satu jam, kenapa tak boleh bersiap betul-betul bila nak jumpa Allah? Sedangkan ada banyak boleh guna ni, untuk lap apa semua ni. Dia panggil apa, white tissue untuk makeup remover, untuk bercuci muka. Jadi tolong, jangan kerana manusia kita boleh bersiap berlebihan, tapi bila nak jumpa Allah solat 5 minit dalam keadaan wuduk kita tidak sah. Ada yang nak cepat-cepat bukan sangat wuduk tak sah ya. Apa yang berlaku pada ayah-ayah Aidilfitri, tak jaga kesucian. Tak pergi tandas, bersihkan dulu diri, sedangkan mungkin ada keputihan, mungkin ada air wadi, mungkin ada air mazi. Air wadi sebab penat berjalan gitu, borak, berdiri, gini-gini, keluarlah keputihan, maka tak sah di bawah solat. Subhanallah. Jangan ambil ingat.
Kemudian kesalahan seterusnya para wanita di Aidilfitri, sebab ini wanita ya. Sebenarnya para lelaki pun hari ini dah terjebak sama. Ibu-ibu sekalian, ada grup WhatsApp, ingatkan daripada sekarang, anak-anak, mak nak pesan, baju raya janganlah beli yang ketat. Tudung janganlah yang jarang, janganlah yang singkat. Pakailah baju ikut syariat. Kalau tak rugi, kita puasa satu bulan, satu Syawal baru buat maksiat. Sebab antara tanda-tanda ciri-ciri orang yang dapat pangkat takwa, sudah tentu dia jadi orang yang lebih taat kepada Allah. Kan antara tujuan berpuasa, kutiba alaikumusiyam, auzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alallazina min qablikum, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Nak tahu hasil daripada Ramadan, selepas itulah. Sebab itu para ulama kata, nak tahu hasil Ramadan diterima atau tidak, indikator kaya ukurnya adalah 11 bulan selepas Ramadan. Jumpa balik Ramadan. Selepas tu apa yang kita buat? Adakah kita semakin taat kepada perintah Allah dan mula tinggalkan larangan Allah? Betul tak ibu-ibu sekalian, ramai bulan Ramadan orang boleh jaga pakaian. Orang menukarkan pakaian kepada pakaian yang solehah. Tapi bila Syawal je, masing-masing kembali kepada asal dulu. Kalau kembali kepada fitrah, suci bersih daripada dosa, itu lain. Tapi kembali kepada asal dia dahulu, na'udzubillah min zalik. Soalannya Ramadan tak berjaya nak mendidik hatinya, tak berjaya nak mengubah dirinya. Dia hanya mampu mengekang nafsu sementara saja di bulan Ramadan. Tapi bila masuk Syawal, nafsu dilepaskan jadi semakin liar. Makan dengan penuh sesuka hati sampai berat untuk salat. Dan ramai mana orang bila satu Syawal, dua Syawal, tiga Syawal tak sempat buka Al-Quran. Tak sempat buka Al-Quran. InsyaAllah, Syawal kali ini walaupun tak sama banyak dengan baca ketika bulan Ramadan, tapi bila solat zuhur, bacalah kalau dapat satu muka surat, satu muka surat. Tak sempat setengah muka surat. Jangan tinggalkan Al-Quran terus. Betapa duka cita sedihnya Al-Quran. Di bulan Ramadan dibelek-belek, bila masuk Syawal ditinggalkan terus. Nak pergi berjalan rumah orang atau anak saudara, bawa Al-Quran dalam kereta. Tak sempat nak baca kat rumah, baca dalam kereta. Tak sempat bawa Al-Quran, baca dalam ni. Ustazah, saya pening baca dalam ni, saya tak boleh baca dalam kereta. Buka YouTube, surah mana-mana. Tak sempat baca Al-Quran, dengar Al-Quran dalam kereta. Ini duk ulang lagu raya. Raya kan, kita raya kan. Ulang. Subhanallah. Bukan kata tak boleh, silakan dengar lagu raya. Tapi jangan tinggalkan mendengar Al-Quran. Subhanallah. Sebab itu sebenarnya saya dapat satu-satunya tajuk pasal Aidilfitri di Ulu Kelang ni. Sebab orang kata kan, kalau cakap pasal hari raya, macam nak beria sangat nak raya. Saya bukan tujuan nak pasal ni. Tapi sekaranglah peringatan yang perlu sebelum hari raya. Kalau dah esok raya, tak ada dah nak dengar-dengar ni. Sibuk sangat dah kita. Betul atau tidak? Kemudian para wanita sekalian, antara yang kesilapan berlaku pasal aurat kita lah. Baju ketat semua. Menutup aurat bukan hanya menutup kepala, betul kan? Tutup bahagian dada, tak nampak bentuk badan. Yang sangat kita bimbang hari ini, anak lelaki. Lelaki hari ini pun ramai dedah aurat. Pakai seluar ketat, wahai orang lelaki sekalian. Berpakaian ketat itu bukan haram untuk perempuan saja. Haram juga untuk lelaki berpakaian ketat. Sampai nampak susuk tubuh dia. Betul tak ni? Kadang malu tengok pakai seluar ketat, nampak susuk tubuhnya. Pakai baju ketat sampai nampak melekat pada tubuh badannya. Sebab apa? Apabila seorang lelaki itu memakai pakaian yang ketat lalu menaikkan syahwat wanita, pun berdosa. Kita tak boleh kata lelaki je bila nampak syahwat wanita, wanita tu berdosa. Saya bila tengok komen-komen di FB ya, ibu-ibu sekalian, kalau tak ada FB, wallahu alam. Kalau ada artis lelaki pakai baju tapi ketat, komen bawah tu betul tak isteri orang pun komen. Pecah awari lah, itulah, ginilah, anak dara. Betul tak saya cakap ni? Nak katanya lelaki berpakaian seksi, ketat, jarang pun boleh menaikkan cawak wanita, lalu lelaki ini berdosa juga.
Sebab biasa pasang aurat ni diberatkan orang perempuan, betul tak? Orang perempuan. Kita tengok hari ni fashion lelaki, baju Melayu, jubah pun ketat, ikut betul body, melekat pada badan dia. Lagi seksi, nampak jubah tapi seksi. Na'udzubillah min zalik. Kita tak tahu fashion apa yang keluar raya ni. Tapi yang saya tengok, kalau orang perempuan tudung sekarang kembali yang tahun 70-an, 80-an, iaitu ni apa? Selendang. Fashion terkini saya tengok memang ramai. Dulu keluar bawal, alhamdulillah, lepas tu keluar shawl yang eastern tu, saya pun syukur juga sebab saya tengok shawl tu ramai kat Labuh. Kan shawl eastern, lepas tu Labuh juga. Tapi sekarang bila dah dimulai dengan beberapa orang artis, fashion yang terbaru, dia selempang gini-gini, memang betul-betul nampak dada. Kiri kanan. Ada tu lampu satu je. Satu je ke bawah, ini ke belakang. Jadi sebelah nampak, sebelah tak nampak. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan kita cuba nasihatkan anak-anak, kita cuba hindari daripada terlibat, sebab kita nak nyatakan kesyukuran bukan pada manusia di hari raya, kesyukuran adalah kepada Allah. Tanda syukur bukan alhamdulillah, alhamdulillah. Tanda syukur adalah mentaati Allah, tinggalkan larangan Allah. Itu tingkatan syukur yang paling tinggi. Sama macam kalau anak kita berterima kasih pada kita, tanda dia terima kasih pada kita, bila dia ikut cakap kita, dia tinggalkan apa yang kita tak suka. Itu tanda kasih sayang sejati. Tapi kalau mulut dia cakap sayang, mak saya sayang, mak sayang, mak sayang, mak, dan masa sama buat sesuatu menyakiti hati kita, sayang ke macam tu? Tak. Kita kata kita sayang Allah, sayangkan Rasulullah. Tingkatan paling tinggi apabila kita mentaati perintahnya, perintah Allah, perintah Rasulullah, kemudian meninggalkan larangan. Okey, subhanallah. Jadi yang seterusnya, tinggal 5 minit lagi ni. Ini yang sangat penting, iaitu pergaulan bebas di hari raya Aidilfitri. Betul tak salah? Saya nak sebutkan pasal orang ramai yang tanya soalan ni, ustazah, pasal stok gen. Kita balik duduk 3-4 hari, ipa-ipa balik. Kaki macam mana kaki? Betul tak jadi persoalan? Tudung boleh pakai. Yang ni pun kita pakai yang Labuh. Tapi time basuh pinggang kita sinsin. Yang lelaki kalau faham bahasa, reti bahasa, dia tak pergilah tempat basuh pinggang tu. Dia nak basuh tangan, dia cari sinki lain lah. Sebab orang perempuan bila basuh tangan mestilah, basuh pinggang mestilah dia akan selak. Ipa yang faham agama, dia akan elak basuh tangan situ. Walaupun terpaksa turun bawah ke basuh. Sebab nak jaga aurat suami ipa. Kita tahu ipa ni, perempuan dan lelaki ipa ni, dia adalah mahram tapi mahram sementara. Tak boleh kahwin, betul kan? Tapi kalau berlaku penceraian ataupun kematian, maka boleh kahwin. Ha. Jadi di situ ada perbincangan ulama perihal kaki. Dalam rumah, adakah perlu pakai stoken 24 jam? Jumhur ulama, kaki ni aurat lah. Kita keluar ni kan, pergi masjid, pergi pasar, nak beli barang apa semua. Ada perbincangan lain tentang aurat kaki bagi wanita yang tua, terlalu tua, renta. Umur dah 80 lebih, 70 lebih. Ada keringanan aurat kaki tu. Makcik tu nak keluar, pergi ke pasar ke, nak pergi ke dapur. Itu dah ada keringanan, maka baginya bukanlah kewajipan sama seperti kita yang masih muda. Persoalannya bila duduk ni, balik kampung ni kan, tidur sekali takkan nak pakai stoken 24 jam. Agak-agak boleh tak, tak tutup kaki tu? Aurat kita dengan ipar sama sahaja dengan ajnabi. Mahram ni orang yang haram kita kahwin. Ajnabi ni orang asing. Memang sama. Tapi dalam bab aurat kaki ni, di sana ada perbincangan yang khusus. Jadi bila duduk satu rumah, berlakunya kesukaran untuk tutup 24 jam, maka kita usahlah sedaya upaya untuk tidak diperlihatkan kaki itu dengan cara mungkin memakai pakaian yang agaklah labuh. Pakailah kain ke, pakailah baju ke yang agak labuh, dan kita perlahankanlah pergerakan kaki tersebut. Dan di sana ada keringanan yang kata sekiranya kesukaran tak mampu, maka ia tidaklah menjadi satu dosa yang besar sebagaimana kita di luar. Faham tak? Ha. Sebab itu kadang-kadang ada setengah orang memang betul-betul jaga, dia pakai full juga. Duduk kat kampung pun pakai full. Tunggu dalam bilik je lah buka. Alhamdulillah sekiranya mampu, itu yang terbaik. Tapi sekiranya tak mampu, berlaku kesukaran, kita kan pergi dapur basah. Itu gini-gini duduk apa semua, takkan 24 jam nak tutup.
Itulah usaha ikhtiar kita boleh buat, pakai dah lampu sikit. Kalaulah terselak, ternampak, maka dimaafkan. Ha, faham ya? Kita cuba sedaya upaya. Kemudian antaranya yang berlaku bila hari raya Aidilfitri, duduk dalam satu rumah, tidur ramai-ramai. Betul ke tidak? Tidur ramai-ramai. Benda ni memang selalu orang tanya, Ustazah, macam mana bilik ada dua, ada tiga saja. Tapi adik-beradik ada lampan. Macam mana tu? Kami pun tidur ramai-ramai tapi tutup lampu. Lampu tutup. Jadi tak nampak, gelap semua. Boleh tak macam tu? Adakah dia jadi pergaulan bebas? Ada orang muda, ada sepupu-sepupu semua ni kan? Saya ada banyak kisah sebenarnya. Saya ada banyak cerita bab ni. Saya ada banyak kisah, banyak cerita dan semua itu adalah kisah benar. Saya sebelum ni peruni cara rumah tangga, ada beberapa pengakuan anak muda macam mana boleh terjebak dengan sumbang mahram, macam mana boleh terjebak melihat benda-benda yang lucah dan sebagainya. Saya minta maaf saya sebut di majlis yang mulia ni perkataan yang tak manis saya sebut. Ada yang terlibat sampai peringkat jauhlah berzina dan sebagainya. Saya suka akan tanya sebab orang akan datang cerita kan melalui telefon kadang tulisan. Dia kata, Ustazah, antara kisahnya sebab kami ni bila balik kampung ramai-ramai, kami tidur ramai-ramai. Tidur ramai-ramai di ruang tamu, ruang tengah rumah. Atas dasar hubungan silaturahim mesra, betul kan? Sepupu-sepupu, bukan orang lain pun. Memang bukan duduk sebelah-sebelah. Tapi pada tengah malam, saya akan nampak semua yang terselak. Betul tak? Tidur mana sedap walaupun berselimut. Api takkan tutup, gelap betul-betul. Ada yang sama-sama. Dan start daripada tu saya dah mula pandai selak kain. Ha, itulah kesempatan saya ambil bila ni dan bukannya saya seorang, sepupu lelaki akan bangun sama-sama. Tengah malam. Bermula daripada tu lah. Sampai sekarang saya ketagihan buat benda-benda yang tak elok ni. Bukan satu dua cerita yang saya dapat. Jadi dalam kita nak menguatkan hubungan silaturahim, kita rasa itu adalah kemesraan dan sebagainya. Adalah cantik dan baiknya. Pada waktu malam yang perempuan tidur satu bilik. Sekejap je berpisah suami isteri itu kan. Yang perempuan tidur satu bilik. Yang lelaki tidur kat ruang tamu ramai-ramai. Ini peranan yang perlu diambil oleh seorang ibu dan ayah. Betul tak? Kalau ikutkan nak tidur sama-sama ni. Tapi sebab kekangan bilik apa semua, terpaksa tidur, jadi kita asingkan macam tu lah. Kalau rasa tak boleh juga, ni dah ada tirai ke, apa ke, buatlah usaha. Sebab waktu tidur, kita dalam keadaan hilang akal. Maksudnya bukan gila. Kita tak sedar apa yang sedang berlaku. Lagi penat, betul kan? Kok mengganggu apa terselak. Ada yang tidur pakai kain tualak, agak-agak terbuka tak? Terbuka. Jadi insyaAllah mudah-mudahan masa pun dah habis pukul 11.30. Para ibu, para jemaah, para muslimat yang saya kasihi, yang saya cintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Pertemuan kita ni diaturkan oleh Allah Ya Jami, yang Maha menemukan. Allah yang temukan kita pada hari ini. Dan apabila Allah mengaturkan satu pertemuan, ia bukan satu pertemuan yang sia-sia. InsyaAllah Allah akan temukan kita kembali di padang mahsyar di bawah naungannya. Sebab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Ada 7 golongan, betul kan? Satu antaranya orang yang bersedekah, bagi tangan kanan, tangan kiri pun tak tahu, menyembunyikan sedekahnya sedaya upaya. Sekarang mudah nak sembunyi sedekah. Yang dalam tabung tu memang tak apa. Memang tak boleh nak sembunyi. Takkan nak sorok kan? Memang orang nampak. Tapi sekarang ada kaedah juga nak dapat sembunyi, iaitu transfer online, orang tak tahu kan? Elok dah transfer malam tu senyap-senyap. Pagi esok tak payahlah dia bercerita pula, bang malam tadi saya ada sedekah. Dengan suami pun kalau boleh rahsiakan. Hanya Allah, kita dengan Allah saja. Ini sangat istimewa. Golongan yang berusaha buat begini akan termasuk salah satu golongan 7 orang yang mendapat naungan Allah di hari tidak ada naungan Allah di padang mahsyar. Mereka ni siap-siap diberi pakaian syurga. Duduk padang mahsyar lagi. Mereka berpakaian, orang lain tanpa pakaian. Mereka lampak, mereka diberi hidangan. Mereka haus, mereka diberi minuman. Sangat special. Dan antaranya adalah mereka yang berkasih sayang dalam hadis ini Nabi sebut kerana Allah.
Jadi kasih sayang nanti akan sangat ditunjukkan pada Aidilfitri. Betul atau tidak? Kalau benar kita sayang kepada suami, sayang pada anak, sayang pada menantu, sayang pada adik-beradik, sampai kalau pesanan-pesanan ini walaupun pahit sebelum hari raya. Kalau nak ditegur pasal raya, masa nak salam, tak boleh salam ni. Orang kecil hati. Betul kan? Kita dah mula dah berkongsi, insyaAllah. Nanti kita akan siapkan satu video pendek tu tentang bab isu bersalam, isu aurat, yang mana kadang kita tak tercakap, takut orang kecil hati. Ni perkongsian sikit ni, kita dengarlah supaya Syawal kita kali ini lebih baik daripada Syawal yang sebelumnya. Dan kita benar-benar berkasih sayang pada hari itu kerana Allah, kita semua akan bersama di bawah naungan Allah di padang mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya rasa sekadar itu ibu-ibu sekalian, saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Ya. Okey, subhanallah. Ada pengumuman, insya-Allah akan diumumkan kutipan derma untuk tabung aktiviti perimarahan dan pembangunan Masjid Al-Ridwan Ulu Kelab, masjid yang kita duduk sekarang. Kutipan akan dilakukan oleh anak-anak Tahfiz Al-Ridwan. Banyak anak-anak ya. Maksudnya masjid ni ada anak tahfiznya ya. Okey, subhanallah. Subhanallah akbar, masya-Allah anak-anak. Macam mana nak lalu tengah-tengah tu? Dik kena buat macam ni kan, satu baris, satu baris, nanti ada yang tertinggal tu. Ibu-ibu sekalian, kita tak mampu macam anak-anak ni untuk hafal Al-Quran. Umur macam mana anak ni, main Beyblade lah, main game lah, kan? Sebab anak saya ada juga masuk tahfiz, tapi nak sebutnya mereka ni mewakafkan diri mereka berjuang nak duduk dengan Al-Quran lama-lama. Kita boleh tak 2 jam baca Quran? Tapi diorang ini dipaksa melalui rutin yang sangat ketat untuk istiqamah dengan Al-Quran, capai target hafalan. Tapi bila kita menyumbang untuk mereka, untuk masjid, setiap apa yang mereka baca, insyaAllah sampai juga pahala untuk kita. Walaupun masa tu kita duduk rehat-rehat je kat rumah, walaupun masa tu kan kita duduk masak-masak, mereka duduk baca Quran. Sampai tak pada kita? Sampai. Sebab hadis Nabi SAW, barang siapa yang menganjurkan sesuatu kebaikan, dia akan memperolehi ganjaran yang sama tanpa mengurangi sedikit pun. Kita menganjurkan, maksudnya kita bantu masjid ni, dan masjid ini pula di bawahnya ada Tahfiz Ridwan ni, maksudnya ada sumbangan kita untuk menganjur memudahkan mereka, masya-Allah. Maka insya-Allah kita sama-sama dapat saham yang sama, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, boleh tanya. Salam tangan. Oh, masa salam. Okey. Sebab susah nak elak, dah jadi kebiasaan hari raya nanti sebab salam. Kalau tak salam kata sombong ke apa ke kan. Ataupun kita memang masuk ke sebuah keluarga, kita orang baru masuk sebuah keluarga, salam tu jadi biasa. Kan nanti orang sisihkan kita macam-macam. Jadi antara kaedahnya, boleh pakai sarung tangan berlapik. Bolehlah, subhanallah. Kedua, kalau rasa macam tak sempat, gunakan tudung. Itu pun biasa, gunakan tudung. Saya pun kadang-kadang, minta maaf, ada orang bawa anak dalam kuliah kan, kita nampak anak lelaki dia tu dah besar, tapi dia minta salam, ustazah ambil berkat, salam. Kita mana pakai sarung tangan, dan kita ni takkan nak tanya dah balik belum kan. Kadang tu saya kata, oh tak apa, kita pun terus ni salam. Jadi di situ ada pendidikan juga pada maknya. Kadang tak tunggu anak ni balik, anak lelaki dah besar sikit, dah diajarkan siapa boleh salam, siapa tak boleh salam. Lepas tu kadang-kadang, kalau saya dulu selalu juga dalam majlis. Sebelum ni saya kerja kerajaan, JC kerajaan. Kadang kita pergi ke program-program yang bukan islami, dia orang salam je semua. Saya kan, dulu masa saya kerja dulu, bila hari raya Aidilfitri, agensi kerajaan akan buat sambutan hari raya. Jabatan ni buat. Setiap hari itu, masa kita bekerja, penuh pergi ni wakil. Kita wakil jabatan agama, dijemputlah pegawai-pegawai pergi.
Saya depan mata saya tengok menjadi kebiasaan masyarakat Islam kita. Orang Islam pakai tudung, tak pakai tudung. Bila yang usher tu yang menyambut tu salam semua, betul kan? Kita rasa ya Allah terluka, rasa terluka. Baru habis Ramadan ni, kita pun tak mampu nak tegur. Tapi bila mereka pun holo, walaupun kita pakai tudung labu, dia holo juga nak salam padahal sesama Islam ni kan. Apa yang mampu saya buat? Kita letak tangan. Letak. Dan itu je dakwah yang mampu kita buat. Padahal sesama Islam ni, bila kita bersosial sama-sama. Ha. Lepas tu kadang kita dinaik, minta naik naik atas pentas kan. Kalau yang beri hadiah tu faham, mula-mula tu dia salam. Tapi boleh nampak kita kan, sebab itu pakaian Masya Allah. Pakaian yang Allah berikan kepada kita ini adalah pakaian kemuliaan wanita Islam sekalian. Dengan pakaian kita menutup aurat dengan baik, Allah jaga kita. Allah tanam perasaan orang itu untuk menghormati dan memuliakan kita. Bila time giliran kita, contoh nak terima apa-apa hadiah ke apa kan, dia sendiri yang buat begini. Tapi bila wanita Islam yang lain pula, dia hulur macam biasa. Subhanallah, kita akan rasa benda itu bila betul-betul kita buat kerana Allah. Dan insya-Allah pakaian ini kita akan digantikan dengan pakaian syurga. Apa yang kita buat ketaatan hari ini, kita bagi minum. Nabi sebut dalam hadis, dalam kitab ni ada hadis yang terakhir khutbah terakhir Rasul dalam bulan Syaban. Rasul kata, barang siapa yang memberi minum kepada orang yang berbuka puasa, dia akan diberi minum di padang mahsyar kelak, yang mana dia tak akan dahaga selama-lamanya tempoh dia dihisap. Kita bagi makan kepada orang hari ini, kita akan diberi makanan syurga kelak. Kita hari ini sedang menuju ke rumah Allah, kita akan menuju ke syurga Allah. Kita berpakaian mengikut apa yang Allah suruh, kita akan diberi pakaian syurga. Semua imbalan di dunia akan diberi di akhirat kelak. Dan siapa yang meninggalkannya, na'uzubillah, meninggalkan pakaian menutup aurat, na'uzubillah, tidak dipakaikan pakaian syurga. Na'uzubillah min zalim. Bukan kita judge orang, bukannya. Tapi apa pun yang kita buat hari ini, Allah suruh kita buat kerana Allah sangat kuat nak masukkan kita ke syurga ni. Sekuat mana kita nak syurga Allah, Allah lebih kuat nak masukkan kita ke syurganya. Allah sangat sayangkan kita. Allah mempunyai sifat Ya Rahman Ya Rahim Ya Wadud, pengasih, penyayang, yang memiliki kecintaan yang tidak ada batasnya. Subhanallah, Alhamdulillah. Terima kasih ya. Ada permintaan? Oh, ada permintaan. Boleh ke lagi 5 minit ni? Boleh 5 minit. Sebab saya dah sebut tadi kisah ibu yang hebat tu. Ha, jadi kat sini kan ramai ibu-ibu yang hebat ni. Masya Allah. Begini ceritanya, kisah benar. Saya pergi jemputan ceramah di Kuantan. Faham? Lepas tu hamba Allah ni, dia beri rumah dia. Rumah dia, rumah banglo sebuah cantik. Ada sofa cantik, dapur semua cantik. Bilik anak dia tu dihias cantik. Anak perempuan pink, anak lelaki, anak saya pun bolehlah satu bilik seorang. Dia kata, Ustazah duduklah rumah saya ni. Lepas tu saya kata, bersih rumah, macam tak ada anak kecil. Saya kata, memang saya tak duduk sini, dia cakap. Habis tu duduk mana? Saya duduk rumah mak mertua saya. Ada selang, boleh jalan kaki, tak jauh sangat lah. Duduk rumah mak mertua. Rumah ni sebulan sekali ada lah. Kadang tak datang langsung. Ada tetamu macam ni, bagilah. Saya kata, dah ada rumah sendiri, kenapa pergi duduk rumah mertua? Saya pun kata, saya tanyalah dia, kita kan tak puas hati kan? Oh, kalau kita rumah sendiri. Lepas tu saya kata, kenapa duduk rumah mertua? Mak mertua sakit ke? Tak ada orang teman ke mak mertua? Mak mertua tak sihat ke? Tak, mak mertua sihat, bapa mertua sihat. Adik-beradik suami pun ada duduk sekali. Duduk dalam 5 orang adik-beradik dengan impas kan. Saya lagi pelik, tak boleh terima. Kita kan dengan ada dia ada anak dalam 3 orang. Lepas tu saya kata, kenapa pilih nak duduk sekali sedekah ada rumah? Dia kata ipar-ipar tu pun ada rumah agak tak jauh. Tapi semua nak duduk rumah mertua. Lepas tu saya kata, saya tanya, dipaksa ke mak mertua suruh ke? Ha, kita kan macam tu kan? Tak, dia kata, tak, kami memang suka. Saya kata, habis tu saya pun tanya, apa rahsia mak mertua ni? Sebab ramai yang mengadu pada saya, anak susah nak balik. Menantu tak boleh nak duduk lama. Nak duduk gini-gini, apatah lagi nak duduk menetap. Bukan balik sekali-sekali, menetap.
Dia kata, "Ustazah, mak mertua saya, Masya Allah," dia cerita. Bukan cerita mak mertua zaman dahulu kala ni. Cerita dalam tahun ni juga ni. Ha. Dan saya pun tak adalah bercita nak jadi macam mak mertua dia. Bukan maksud saya tu, sebab saya rasa sangat susah nak buat macam tu. Kedua, saya rasa memang tak mampu. Tapi ada wujud mak mertua macam ni. Dia kata, "Ustazah, saya menantu. Mak mertua saya ni, Masya Allah, orang yang sangat suka masak. Dia pun sibuk, dia pun bekerja. Dia kerja adalah tu, lepas tu aktif persatuan gini. Dia bukan duduk kat rumah, kita fikir orang tua tak ada buat kerja lain kot. Nak buat apa lagi, masak lah. Tak. Pagi masak, tengah hari masak, malam masak. Tak makan kedai. Sebab tu bila saya tanya dia mana kedai kat sini, dia sendiri pun tak boleh nak saja kedai mana. Sebab duk makan masakan mak mertua. Lepas tu saya tak puas hati, saya tanya lagi, "Mak ni kalau pergi berjalan, pergi KL ke apa, tak singgah rehat makan?" "Tak, dia memang masak siap-siap, bekal berhenti makan apa yang dia masak." Tak puas hati lagi, "Kalau naik kapal terbang, pergi jauh-jauh pernah tak?" "Pernah pergi yang ramai di Sabah, Sarawak." "Habis tu, makan tak kat kedai?" Kan kita kan, kalau kita berjalan tu lah boleh makan kat kedai, boleh rehat. Dia kata sampai sana, pilih apartmen ke rumah ke, beli beras, beli lauk semua, dia masak juga. Saya kata, "Kenapa mak mertua awak buat macam ni sampai begitu sekali?" Dia sangat jaga makanan apa yang dia nak makan dan apa yang dia nak dia beri makan kepada anak, pada suami. Memang dia ikat sungguh kasih sayang tu dengan masakan. Saya nak masak pun dia kata, tak apa dia masak sebab dia kuat lagi. Tapi yang baiknya menentulah masak, dia pun naik malu. Tapi dia kata, anak-anak lelaki apa semua ni, walaupun duduk jauh, usaha juga, tukar kerja, walaupun kerja tu lebih baik ke, asalkan boleh duduk rumah mak. Saya kata, "Ya Allah, memang ni." Lepas tu dia cerita, amal soleh mak dia, memang pengetahuan dia lah sebab duduk satu rumah. Mak ayah ni memang tak tinggal tahajud, bangun awal 2 jam, 3 jam pada setiap malam. Lepas tu puasa Isnin Khamis tak pernah tinggal, konsisten sebab duduk satu rumah, tahulah kan. Lepas tu dia kata mak mertua dia tak pernah cerita keburukan anaknya ataupun menantu yang lain. Walaupun depan mata saya ada menantu menyakiti hati dia, tak ada yang nak datang luah pada saya, mak kecil hati. Tak pernah, dia kata. Sehingga kan saya nak bercakap pasal saya kecil hati dengan ipar, sama-sama ipar. Ipar sama ipar kan, di kanan di grup ipar-ipar yang adik-beradik. Kami duduk sama, kami pun tak buka cerita, tak puas hati sesiapa. Sebab kami dididik oleh mak mertua yang tak pernah sebut keburukan menantu ataupun anak sendiri. Bukan senang nak dapat ni. Sebab apa? Dia orang yang kuat tahajud. Akhlak dia jadi lidah dia sangat terjaga. Dia seorang yang jaga puasa. Puasa kita tahu maksud dia insaf, mencegah. Dia berjaya puasa tu cegah, bukan cegah perut je daripada makan minum, cegah lidah daripada bercakap benda yang keji. Walaupun dia seorang ibu, dia berhak kot nak cakap, nak tegur, nak apa. Jadi benda tu lah dia dapat didikan, Masya Allah, akhlak yang mulia pasu jaga pemakanan. Kita tahu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, "Kullu lahmin nabatin min haram fannaru aula bi." Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka neraka lah lebih utama baginya. Bukan saya kata makan tak luar, saya pun makan kedai makan ya, saya makan juga. Saya bukan tak pergi beli, saya pergi beli juga. Tapi nak sebutnya ada tingkatan. Takwa ni, ketakwaan, ketaatan ni ada tingkatan. Ada orang takwa ni dia punya jaga tu, dia tinggalkan yang haram. Ini biasa orang awam. Orang yang tinggi lagi, dia meninggalkan apa? Yang syubhah. Dia tak makan kat kedai makan sebab syubhah. Kita pergi kedai makan, boleh ke kita tanya, "Makcik, ayam ni halal tak?" Boleh tak kita tanya? Tak boleh. Kita cuma yakin dengan dia sebab orang Islam pakai tudung elok, insyaAllah. Tapi ibu yang begini, yang tadi tu, dia tak yakin yang syubhah. Sebab antara dua, syubhah ni antara dua. Nabi sebut al-halalu bayyin, halal itu jelas. Wa haramu bayyin, haram itu jelas. Wa bainahuma, antara keduanya, umurun mushtabihat, ada banyak yang syubhah. Kathirun minan nas la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Ramai manusia tak tahu. Ya, kita tak tahu. Jadi ibu ni sangat jaga.
Dan Nabi sebut alakinna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam dalam tubuh badan kita ada seketul daging. Wa iza salahat salahal jasadu kullu, bila daging ini baik-baik seluruhnya. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya qalbun, setiap apa yang kita makan akan membentuk diri kita. Jadi ibu ni dia jaga makanan, dia jaga apa yang nak makan sampai anak ni sangat dekat dengan dia, masya-Allah. Dan dia seorang yang sangat menjaga akhlak yang mulia sebab dia jaga sumber makanan. Mampu tak nak buat macam ibu yang hebat ni? Tak mampu. Eleng awal-awal kan? Tak mampu. Tak ada gigih nak bawa lauk, nak angkut bergas, nak bagi, nak masak siap-siap, tak gigih lah. Kalau saya waktu tu lah boleh rehat masaknya, ha kan? Nak makan sedapnya masa tu lah. Ha, Masya Allah, Subhanallah. Tapi kita bolehlah ikut sedikit sebanyak, betul kan? Ibu-ibu sekalian, Masya Allah, Alhamdulillah, itulah ceritanya, kisahnya. Sebab itu janganlah kita ni, bila anak menantu contoh menyakiti hati kita, kita hanya melihat kesilapan pada anak menantu. Betul kan? Kita pun wanita manusia biasa ada buat salah. Mungkin kenapa menantu tu anak perempuan, anak lelaki ke apa menyakiti hati kita? Disebabkan mungkin acuan kita sendiri. Yang kedua mungkin kita juga banyak menyakiti hati mereka. Dan mungkin juga kita juga tidak menunaikan hak anak tu yang sepatutnya dia dapat waktu dia kecil dulu. Ha, wallahu alam. Dengan kita memaafkan anak, sebenarnya kita sedang memaafkan diri kita. Betul tak? Kita tak boleh menuntut kesempurnaan daripada anak, sebagaimana anak tak boleh menuntut kesempurnaan daripada kita. Kalau kita jadi ibu yang pemaaf, insyaAllah anak kita akan maafkan kita di padang mahsyar kelak. Yang mana anak takkan tuntut apa-apa, walaupun dia boleh tuntut daripada kita. Anak boleh tuntut, ya Allah, daripada kecil mak aku tak kenalkan aku dengan Al-Quran. Bila besar baru paksa-paksa baca Quran. Masa kecil dulu tak tekankan pasang aurat, bila besar-besar baru marah-marah. Anak boleh tuntut semua itu pada kita. Tapi kerana kita juga tak menuntut dan memaafkan anak selalu, anak juga insyaAllah akan memaafkan. Ini imbal balik kita dengan anak, insyaAllah. Saya tanya soalan yang terakhir. Antara salah silap kita dengan anak ataupun silap anak dengan kita, mana lagi banyak agak-agak? Ya, sebab kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu. Setiap anak lahir dalam fitrah suci, bersih. Nabi kata fa abawahu, ibu bapanya lah yang mengubah anak ini daripada hakikatnya budak baik, tak pernah menipu. Sebab kita selalu menipu dengan dia. Nanti mak beli ya, nanti ya, nanti ya, tak beli-beli juga. Nantilah ni, dia belajar tak jujur dengan kita. Dia belajar mungkir janji dengan kita. Dia belajar tinggi suara daripada kita. Dia belajar tak hormat suami pun daripada kita. Dia belajar suka mengungkit pun daripada kita. Dia nampak kita buat semua tu. Tapi bila dia buat kita marah-marah. Jadi sebab itu sebenarnya hakikatnya, kalau kita betul-betul memahami soalan tadi, salah kita pada anak sebenarnya lagi banyak daripada salah anak daripada kita. Sebab anak itu acuan kita, bukan orang lain yang mengacunya. Subhanallah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian dapat manfaat daripada perkongsian pada hari ini. Saya minta maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.